Assalamualaikum guys. Okey, macam yang korang nampak tadi, aku dah unboxing satu parcel ni. Baru je sampai petang tadi. Jadi aku dapatkan kit apa kali ni? Tat 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 tat. Tada. Ya, itu dia guys. Avante RS Purple Special. Okey, macam yang korang boleh nampak. Kit ni aku dapatkan dekat Shopee. Okey. Ada member share dia punya link. Jadinya aku pun tanpa buang masa try lah deal lah. Dan tanya seller tu kan macam mana keadaan box apa semua. Dia pun kata okey lagi dalam 8/10. Jadi okey lah macam yang korang nampak ni kan. Biasalah barang pun dah lama discontinued dan vintage. Boleh lah untuk 8/10. Ini rilis pun tahun 2009. Okay. Made in Philippines. Okay, tanpa buang masa. Itu dia. Kalau boleh tengok, ni aku just nak buat quick review saja. Kit ni sangat-sangat susah nak cari. So bila dah jumpa tu, kita sebat je lah. Sapu je lah. Okay, walaupun kondisi dia okey-okey je. Okay. Dengan chassis VS purple. Aku dah lama cari ni dan tanya beberapa seller. Dan rata-rata harga dia dalam 300 lebih, 400 pun ada. Jadi kalau fikir-fikir balik, 400 untuk kit ni sangat mahal lah. Jadi ni aku boleh katakan dapat pun dalam harga yang okey-okey. Tak adalah harga Yahudi sangat. Kira ngam lah, kena lah dengan dia punya condition dia. Apa yang aku minat dekat kit ni, semuanya purple lah. Semuanya warna purple. Okay. Ini motor Mabuchi. Biasalah. Stop-stop lama memang motor Mabuchi. Alright. Ini aku cari pun sekadar nak melengkapkan koleksi Avante yang aku collect. Purple guys. Korang kalau minat purple, kit ni memang ngam lah eh. Okay, nampak ada punya decal pun purple. Nice. Okay, lain-lain macam biasa. Okay, tak ada apa lagi. Jadi korang yang collect Avante, dah ada belum guys kit ni? Kalau belum ada, selam-selam lah. Mana tahu jumpa dengan harga yang berpatutan. Pun tak nak lama-lama sebab hari ni tak berapa sihat. Alright.
Oke. Rasanya itu sajalah. Kapan TRS Purple Special Limited Edition, guys. Alright. Itu saja daripada aku. Tujuan selamat. Assalamualaikum. Bye-bye.